Guys, Aloe Happy, it's here! Check my another video in my another account! Hope you guys enjoy! Bye! Wow, abis pulang dari mall kenapa aku lapar lagi? Pengen banget mangan! Mangan Kiki, aku minta tolong mama buat bikinin aku Mama Kevin, Mama Kevin! Can I have a cookie that you made it for me? Yaudah yuk, mama juga lagi gabut, gak ada kerjaan. Lihat-lihat pas diskon aja. Kita ke bawah yuk. Yeay, kita bakal bikin cookie buat mami. Yeay, ayo ke bawah mama. Sebelum itu, kamu minum dulu nih. Cepat habisin ya. Nanti mungkin bakal diambil ke POB, lalu dicuciin deh. Taruh sini aja gak apa-apa. Yuk kita langsung aja ke bawah. Kita harus berjalan ke dapur, yuk! Oke, yuk kita langsung aja bikin. Pertama-tama kita ambil dulu perlengkapannya. First don't be Mimi Obliati Aulia Le Emma Beside. Kita langsung aja ambil adonannya, terus ambil cream puffnya, dan juga cetakannya ya guys. Dan juga kita ambil mangkok atau enggak wadah buat mix-mix adonannya ya teman-teman. Jangan lupa sih maksud aku. Jangan lupa dikasih gula ya teman-teman. Anggap aja nih gula, meski kemarin berubah jadi garam, tapi berubah jadi gula untuk hari ini. Karena udah selesai aku kasih, langsung aja di sini aku mix up adonannya supaya merata. Akhirnya udah selesai, karena udah selesai nih langsung aja aku mau cetakin ya guys di cetakannya. Cetakannya memang bentuknya gingerbread, but that doesn't matter, karena itu yang bekerja dengan adonan kue ini guys. Jadi kita harus pakai yang ini. Akhirnya jadi juga ya teman-teman. Karena udah jadi nih langsung aja aku mau kasih cream buildnya. Ini masih melayut ya guys. Mungkin nanti keras waktu aku sudah taruh di oven. Tapi nanti ya. Oke guys, akhirnya udah selesai. Meski agak ngelet-ngelet, cuma nggak apa-apa guys, karena ini butuh dipanggang ya teman-teman. Mungkin sekitar 1 jaman atau nggak sampai ya teman-teman. Pasti udah kaku. Langsung aja di sini kita masukin ke oven. Oven tinggal di sebelah. Aku tata, tapi nggak pakai mangkok ya teman-teman. Langsung aja aku tata di atasnya. Anggap aja udah aku kasih tisu gitu supaya nggak kotor juga ya teman-teman. Dan aku tata deh satu-satu. Oke, udah selesai nih. Langsung aja aku mau ambil timer karena aku mau pakai timer ya teman-teman. Aku bakal pasin waktunya teman-teman. Oke guys, di sini langsung aja aku mau kembaliin baby Kim. Kan kembaliin sih lebih ketara. Dan maaf banget ya kalau misalkan suara aku kurang rapi karena ada yang ngerjain aku, yaitu Kak Aulia. She's so mean. Rencananya juga di sini mau bikinin susu hangat dulu buat baby Kim guys, lagi nunggu ya teman-teman.
karena perlengkapannya udah terkumpul, ini langsung aja aku mau mix it everything. Nah, terus aku panasin susunya supaya hangat. Setelah itu karena udah selesai, aku keluarin dia dari tempatnya. Oke, sudah waktunya aku mau ambil dulu kue dan cookie-nya. Takutnya gosong guys kalau nggak diambil cepet-cepet. Jadi langsung aja aku ambil. Dan lebih enaknya itu lagi kalau misalkan ini tuh setengah matang guys, pasti kriuk meleleh. Wow. Dan ditaburi sama saus coklat. Enak. Akhirnya udah selesai, karena udah selesai ini langsung aja aku mau taruh sini. Dan aku mau ambil susunya Baby Kim, lalu kita bakal makan bersama deh. Nah ini dia, sudah waktunya makan deh. And she's love, love, and love. Ini ya Baby Kim, udah yuk kita langsung aja makan bersama. Kira-kira rasanya gimana ya? Mama sendiri juga penasaran nih, ada kurangnya atau ada lebihnya ya? Nanti mama cek sekarang, biar mama di sebelah kamu dulu ya. Akhirnya udah selesai juga, enak banget ternyata pas ya. Dan oke, guys, buat video kali ini segitu aja ya. Semoga kalian enjoy. Bye everyone, love you guys so much. See you on our next video. Please jangan